Ikan ini hiutsuri, jantan, warnanya bisa kita lihat sangat pekat ya. Sangat pekat, luar biasa sekali. Dan dia banyak menjuarai banyak show, event. Sudah menjuarai berbagai macam show ya. Pialanya berapa? Kuroni pialanya berapa ikan ini? Oh ada 10 piala. Nanti 10 pialanya bisa dibawa sekalian ya, kalau menang ya. Oh, siap. Siapa nanti yang bisa berhasil membawa pulang satu ekor hiutsuri beserta sertifikat dan juga pialanya bisa Anda bawa pulang. Betul. Langsung saja Mas Bangga. Kata Kuroni, open beatnya diserahkan sepenuhnya kepada saya. Oke, open beatnya langsung Mas Bangga. 3, 2, 1. Siro Ginrin itu terakhir dia memenangkan sebagai champion di Malang Koi Show tahun 2019. Malang Koi Show 2019. Maskotnya RKM sudah. Iya. Bagaimana Siro Ginrin? Bagaimana suara sudah bisa yang atas, yang atas. Iya. Oh ini ya? Yang mana ini? Ini yang mana? Yang ini, oke, kita berikan aturan dalam yang kedua. Iya. Aturan dalam yang kedua. Bayar apa cari PSG? Iya. Untuk aturannya, ikan selanjutnya kita kelipatan bid 1 juta dan tidak boleh jamming bid. Harus orang sambil ya. Kita itu bareng-bareng. Berarti open bidnya 1 juta ya. Tetap 1 juta. 1 juta enggak boleh jamming. 3, 2, 1. 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta. Ayo lagi ke atas 6 juta. 6 juta Ibu Maria, masih Ibu Maria. Di atas 6 juta. 6 juta, 7 juta. 7 juta, di atas 7 juta. Oke, di atas 7 juta. Ayo Bunda, Bunda. Ibu Fandi, Bunda masa kalah sama Ibu Fandi. Ayo Bunda. Eh, ikannya Bu. Oke.
7 juta. Ayo, siapa lagi berani? Di atas 7 juta. Ketuanya tadi udah 6 juta. Diambil oleh pembagi 7 juta. Kita hitung mundur. Kita hitung mundur ya. Ada 10. 10. Zero. Gintrin zero. Ini bapak, jadi semangat. Bapak kepala dinas perikanan, bapak kepala dinas perikanan wajib mubin loh ya. Ko Agus, Ko Agus gimana Ko Agus? Jangan di grup aja kok mubinnya, kok langsung ini. Oke. Masih kecil. Jaminnya gimana? Jaminnya nggak mau mubin juga, tidak ya? Masih kecil lagi ada Ko Fandi. Kita Pak Kadis belum, Pak Kadis belum ngepit ya. Pak Kadis ini permintaan dari Bunda. Jangan ditutup dulu ya. Pak Kadis permintaan dari Bunda untuk ikut ngepit. Ini sudah laku 7 juta Pak mau ngepit. Ini permintaan dari Bunda. Oke, 8 juta Pak Kadis. 8 juta untuk Pak Kadis. Siapa lagi? Wah, ini sertifikatnya, sertifikat. Apa ini? Probolinggo yang koi show. Oke. Untuk Pak Kadis 8 juta. Ada yang di atas Pak Kadis? Gimana Bu Fandi? Gitar koi show. Oh, sertifikatnya 3. Oh, yang putih ya? Yang ini ya. Oke. Yang situ. Sudah ada 3 sertifikat, kita hitung bareng-bareng. Bu Fandi gimana? 9 juta kok? Bu Fandi? 8 juta. Masih Bu Fandi 8 juta. Oleh kepala dinas perikanan 8 juta. Murah lho rek, 8 juta rek. Murah rek. Datang kok banget tok lho. Nanti kok Ivan gak oleh sakmu. Gak oleh. Gak oleh sakmu. Lek darah nih kok Ivan biasanya sih cik 3 juta rek. Gini meneh. Gak yo. Burung juara meneh. Burung juara meneh. Ini kok harus posisi juara ya. Nama tadi. Gak apa-apa masuk mas. Anggota setuju. Tadi sih Bunda. Size 60 cm, ikan itu pernah juara di Piala Presiden 2017, JNA 2017, Piala Presiden 2 kali, dan di event-event lainnya. Harga 16 juta itu termasuk murah atau mahal? Kalau itu sih sangat-sangat murah ya, kalau melihat prestasinya seperti itu. Kenapa mas, kok dilelangkan dengan harga murah? Ya untuk ini, untuk memacu semangatnya teman-teman untuk bangkit dan mencintai koi lagi mas. Harapannya mas dengan lelang ini gimana? Harapannya teman-teman semakin mengerti bagaimana ikan itu yang berkualitas itu bagaimana, harganya ikan ini seperti apa, dan mendongkrak pasar lah mas yang pasti. Kalau normalnya harganya berapa? Kalau normalnya itu ya bisa sampai 20 mas. Bisa sampai 20 juta. Sampai 20.